Kenapa itu kuda lumping? Jelaskan. Ada satu permainan. Permainan unik sekali. Orang naik kuda, lumping kuda bohong. Namanya kuda lumping. Adanya permainan ini. Gini mula. Ya. Saya malu. Lu mau dirawat di rumah sakit? Gak kedengeran. Gak kedengeran kan? Suaranya kecil. Iya. Enji, coba Enji. Enji, coba. Ngomong apa, Enji? Yuk, Enji. I love you too. Saya happy sekali hari ini. Siap yang mulia. Karena kita punya security yang sangat totalitas menjaga persidangan. Luar biasa. Siap. Satu merah. Ini gede banget, Pak. Kakak masih probation dia. Iya, masih probation. Dia orang, takutnya orang-orang belum tahu ini siapa sih Diki. Oh, gitu. Iya. Kalau kerjanya segede, emang masih Diki? Bukan. Jadi dia apa? Diki! Tau gue lagi berani. Sakit ini. Sebentar, kalian ini kakak berarti kan? Iya. Oh, iya? Iya, Pak. Pak, kita kerja di sini. Iya. Saya sebagai pembela, dia penuntut. Iya. Ah, berarti kalian akan saling berlawanan ya? Iya, emang. Eh, jangan. Kita kalau nggak kerja juga kita berlawanan kok. Eh, jangan. Aman. Udah, Kak. Bilang aja ke semua orang, nggak usah ditutup-tutupin kayak gini. Siapa yang biasa cari berantem? Siapa yang cari ribut? Biasa siapa? Ya, dia lagi. Dia, Pak. Kenapa? Beneran? Iya. Iya kan? Enggak, lu. Kamu percaya kan kalau adik itu selalu nyebelin? Iya, betul. Kamu percaya juga kan kalau kakak itu nyebelin bangetnya, banget-banget? Sepasti. Oh. Kalian beneran kakak beradik sedarah? Sedarah? Tapi sebentar, ini asisten saya yang paling... Iya, kenalan. Siap. Halo. Saya security baru di sini. Dia menggantikan... Oh iya. Tadi belum diselesain tapi. Apa? Paling apa? Paling... Paling apa dong? Gue sakit salah, katanya sakit. Kamu tuh paling cekatan, jadi paling responsif dalam membantu saya. Responsif bisa. Oh, ini mau. Yang responsif. Apa? Mission impossible. Diki, siap yang mulia. Tolong absenkan semua yang hadir di sini coba. Okay. Siapa aja? Ini absen ya. Hadir, absen. Disiapkan dulu. Siap semuanya untuk yang hadir di dalam ruang sidang ini. Rancang kanan, gerak. Masa dia enggak lurus tadi? Lihat. Security. Rancang kanan. Kamu yang lancang. Di sini kamu kelancang. Lah, ini lancang kan begini. Huru hara. Sudah, kita absen sekali lagi. Yang serius dong. Iya. Pembela. Hadir. Penutup. Hadir. Asisten. Hadir. Kang Delman. Dekat Kang Delman. Dan, the one and only. Wah, the one and only. The most handsome man in the world. Yang mulia Desta. Yang mulia. Baiklah, sudahlah kalau gitu. Tapi saya curiga nih. Di mana juri? Oh iya, Bang Inggar kosong dan juga juri-juri lainnya. Ya, Inggar belum hadir yang mulia. Hah, gimana sih? Kayaknya Bang Inggar itu lagi... Kamu pretty. Harus tahu di mana Inggar dan juri-juri lainnya. Saya sudah mencarinya di kantor, di ruang Mbak Inggar, tidak ada, di perpus tidak ada. Wah, itu datang tuh. Tahu enggak? Ya, dia lagi. Menggunjing
Nah ini menurut Anda apa? Ada bunyinya enggak? Saya pikir ini kayak rebana. Bukan. Apa ini? Rebana! Rebana itu tiduran, rebana! Rebana! Baiklah, kenapa kamu membawa lagi ibu suku kepala panjang? Kenapa? Apa alasannya? Sorry. Ini ada filosofinya yang mulia. Rasanya ibu-ibu nih. Kenapa? Boleh ngomong tang. Ini ibu-ibu dari mana? Yang mulia. Ibu-ibu dari mana, Bu? Pamulang. Dari mana kamu terlambat? Bu, ngomong Bu sama yang mulia, Bu. Nanti dikira saya mengada-ada di sini. Dari ini, apa namanya? Jangan dari... bertele-tele kalau jawab. Habis nge-gym. Lihat dong barang bawaan kita yang mulia. Habis nge-gym. Nge-gym? Iya. Ini bawa ada... Pantesan palanya panjang. Gak apa-apa maksudnya. Nge-gym. Kan latihan terus kan? Tapi bukan palanya yang mulia. Kenapa? Demi keamanan dan kenyamanan jalannya sidang, saya akan memeriksa semuanya ibu-ibu yang ada di sini. Oke lah kalau begitu. Saya izin periksa yang mulia. Boleh, silakan. Diperiksa dulu. Ya silakan, nggak ada masalah. Mohon maaf. Silakan. Mohon maaf ibu ya. Ini demi kok menjadi sangat mengintimidasi para juri ya? Tidak hanya bawaan, tapi kantong dan juga seluruh badan harus diperiksa. Silakan. Jangan yang mulia. Boleh, silakan. Kenapa lu yang mau? Yang lain diem aja nggak protes. Wow. Oh, karpet Zumba. Bohong berarti ini. Ini matras yoga. Matras yoga? Matras yoga terbuat dari vinil. Nah, kalau hubungan yang mulia sama Angie, mustahil. Yeah. Tolong tertibkan. Jangan ada yang mencela omongan dari yang mulia. Saya nggak ada yang jelas saya. Nggak ada, maksudnya dia tadi ngomong mustahil. Kamu perbaikin dong. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Apalagi terlebih... Apa? Periksa lagi, boleh silahkan. Oke. Okay. Ibu dari mana nih, Bu? Pamulang, Pak. Pamulang? Iya. Tahu-tahu diajak sama... Panci berisi dengan ice. Lagi masak. Ini bisa untuk nyanyi, Pak Diki. Kenapa gitu? Aku itu panci apa? Untuk mencinta. Benci. Oh my God. Lagi masak nasi. Diajak ke Mbak Enggar. Iya. Saya mau tanya, Ibu, kalau keramas itu gimana, Bu? Gini. Babi ya? Panjang banget. Oh, pakai shower. Okay. Yang mulia. Ini sebenarnya kenapa saya mengajak ibu-ibu dengan topi-topi panjang seperti ini. Supaya ini apa? Adalah filosofi untuk yang mulia. Apa itu? Supaya dalam memimpin sidang yang mulia itu pemikirannya harus panjang. Harus lurus. Harus semuanya bertolak kepada Tuhan. Supaya ada keadilan. Jangan diintimidasi sama wanita. Jangan mengajarkan yang mulia lebih bijak pasti dalam menentukan sesuatu. Betul. Saya setuju dengan Inga. Bilang yang ketiga periksa lagi. Siap yang mulia. Siap. Ini. Maju. Oh ini penuh banget nih. Oke maju. Sini izin. Oke. Apa itu? Mic-nya. Apa ini? Itu alat tambal ban. Buset. Saya lagi bantuin suami saya. Tukang tambal ban diajak sama Mbak Enggar kesini. Pas lagi tambal ban aja. Ditelepon diajak kesini. Iya, kali aja ntar di jalan ada yang mau tambal ban juga kan lumayan. Tambah-tambah dan bantu suami. Ibu-ibu ini pada ngelihat kemana sih? Tersangka tolong dipanggil. Seperti tolong pakai terdakwa. Nice. Larinya dong, jangan lupa harus buru-buru. Sambil ngelirik lagi matanya. Is. Kiri, udah bang, kiri-kiri bang. Ada gocapan nggak? Hah? Gocap, 20 ada. Belum bang, belum nyampe. Bang, udah bang. Jalan dulu. Kiri. Cuma untuk masuk terdakwa aja menghabiskan budget berapa ini untuk buat ini? Makasih ya bang. Ya, jomplang lagi. Ya, ini balikinnya gimana nih? Gak apa-apa, saya balikin. Dia mau sendiri kok. Saya duduk ya. Oh, Pak Diki. Ya. Ini konsepnya gimana sih? Ini kan kereta kencana. Ya. Harusnya kan ditarik sama kuda ada size-nya. Itu kenapa kudanya kuda lumping? Kamu mulai bercanda ya? Bisa serius gak? Ini persidangan. Kenapa itu kuda lumping? Jelaskan. Ada satu permainan. Permainan unik sekali. Orang naik kuda, mungkin kuda bohong. Namanya kuda lumping.
Izin ya, Mulia. Ya. Saya malu. Bang, sate, Bang. Bang, ada sate apa aja, Bang? Bang, saya juga, Bang. Sate. Bang, saya bakso, Bang. Yang kulitnya sate aja, telur, Bang. Sate telur, Bang. Ada. Ada. Iya. Iya, iya, mana satenya? Berapa nih, Mas? Sate berapa? Sate 10. Yang mulia 10. Iya, pakai lontong ya. Oh, iya. Lontongin bawang. Iya. Bang, ada sate apa yang buat lagu anak? Apa tuh? Sate, sate. Aku sayang ibu. Sate-sate apa yang pengen buat kamu? Sate apa? Sate Rusia sama kamu. Hey. Ini yang mulia ada lagi nih. Sate-sate apa yang buat berlari? Apa tuh? Sate 2-3. Sama ya, tadi sama sama tadi. Ya. Sudah cukup. Sate-sate apa yang Arafah? Apa itu? Sate Fatih Handika. Ate ya? Udah Ate yang mulia. Aku jelasin kayak gitu, dia gak ngerti. Sate sate apa yang ada? Dia mulai ngejelasin! Gue jelasin, oh sate sate apa yang... Wih, kasih dia yang mulia. Saksi. Kasih tahu aja yang mulia. Benar kan, tapi? Iya, semua orang harus tahu, Kak. Cet, tidak bisa membela ya? Kenapa gitu? Karena memang mulutnya comel banget. Lemes dia. Baiklah, saya akan membuka sidang pada hari ini. Tolong apa aja berkasnya? Berkasnya dulu. Hai guys, tap-tap ya guys ya. Makasih ya rumah tangga. Oh, lagi live dia. Oh, iya. Hey, ini persidangan jangan malah live TikTok dong. Ini kan biar tahu di persidangan ini tuh gak ada yang berbohong. Benar. Ya, nyata, real. Baiklah, terdakwanya berarti Fatin. Iya, betul namanya. Fatin. Coba saya baca dulu ya. Sidang dalam perkara dengan kasus kerusuhan kafe. Dengan tindak pidana mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Fatin mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, luar biasa. Saya buka pada hitungan palu ketukan ketiga. Palu apa nih, Bunda? Sudahlah, come on guys. Capek kali. Udah palu biasa aja lah, kayak gede doang. Oh, gede aja. Tidak ada yang spesial dari palunya. Apa? Tidak ada yang spesial. Saya nggak dengar. Tidak ada yang spesial dari palu ini. Tidak ada yang spesial dari palu ini. Wah, clear sekali. Kau biasa. Kau biasa. Gak apa-apa. Gak usah pakai itu. Gak usah pakai itu. Tidak ada yang spesial dari palu ini. Gak kedengeran. Coba. Tidak ada yang spesial dari palu ini. Tidak spesial yang ada di palu ini. Karena kita semua mendengar juga apa yang mulia. Masa sih? Iya. Coba kamu dengar lebih clear lagi coba. Oke. Okay. Ini bisa diulur nih. Ada benangnya. Oke. Ini kamu coba. Ini canggih banget deh. Kok keren sih? Kamunya, jangan ditarik. Jangan ditarik dong. Kurang panjang ini benangnya. Kamu membahayakan yang mulia. Luna, samperin. Samperin. Untung gak jatuh saya. Coba yuk. Tidak ada yang spesial. Kamu jigong ya? Kuping ya? Oh di kuping, sorry maaf ya. Tidak ada yang spesial dari palu ini. Tidak ada yang istimewa dari palu ini. Luar biasa sekali. Lu mau dirawat di rumah sakit? Kok kedengeran? Kan? Suaranya kecil. Iya. Enji, coba. Ngomong apa, Enji? Yuk, Enji. I love you too. Terdakwa, silakan duduk di kursi terdakwa. Siap, izin ya, Mulia. Doain yuk. Ya, doain ya. Ya Allah. Nggak usah digandeng-gandeng. Tenang, dia. Coba, Angie, kamu sebagai asisten. Izin ya, Mulia. Tolong... palunya belum diketok, tanda dimulainya sudah. Iya, balik lagi. Oh iya, Angie, tolong di... Oh, romantis sekali. Oh. Gak kelihatan ya? Silahkan dibaca pembalnya. Nama tadi. Jadi tapi berasa. Oh berasa ya? Nama terdakwa Fatin Shidqia Lubis. Berarti masih ade-adeannya agak lain nih. Oh benar? Kamu orang Sumatera Utara? Iya, Batak.
Batak? Oh, pantesan suaranya bagus ya. Hah? Ya. Kenapa emang? Banyak orang Batak kan suaranya emang bagus-bagus. Dikaruniainya dengan suara yang indah gitu. Ya, oke, silakan lanjutkan. Fatin juga merupakan juara satu ajang pencarian bakat. Viral dengan membawakan lagu perangnya. Granat kan perang. Iya, gue granat. Granat? Iya. Granat. Coba dong aku mau dengar Kak Fatin nyanyi sendiri lagu. Sebentar. Baik. Fatin merupakan juara atau ajang pencarian bakat. Kamu merupakan juara di hati aku ya. Ada. Ada. Tadi gue terus tangan. Gila. Kamu dengar suara Fatin. Maunya. Fatin. Boleh kamu bawakan lagu dari Burger Kill? Ini dari Burger Kill. Ya. Kan bukan dari Burger Kill. Ya maaf. Silakan. I catch a grenade for ya. Ooh, I'm hanging on the plate for ya. Ooh, I jump in front of the train for ya. Dari mana tuh? For ya. Anda mengganggu suara dia. Dia bisa packing vocal. Tapi mana mengganggu suara? Ini lagi tong 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 tong. Gak usah bu. Bagus ini lagunya bagus banget. Bagus ya. Bagus. Sudah lama kamu bernyanyi berarti ya? Sudah lumayan lama yang mulia. Iya, iya. Suaranya bagus banget ya, bener. Tapi tadi bagus sekali mulia. Mengajarkan yang enggak bagus yang mulia. Apa tuh? Karena ngajarin foya-foya. Kok foya-foya? Iya. Foya-foya. Itu malah aku tentang yang tukang hipnotis. Kenapa? Apa tuh? Uya kuya. Bisa diam gak? Baiklah, langsung aja Halda tuntutannya seperti apa? Tapi dia emang suaranya kan bagus. Suara kamu yang terlalu tinggi. Suara dia bagus, suara kamu tolong turunkan dikit. Tapi yang mulia dibalik. Nah gitu. Tapi dibalik suaranya dia yang bagus ini terdapat kisah kelamnya dia. Hah? Ini orang pemicu kerusuhan. Hah? Sehingga mengakibatkan para denurus luka-luka dan kerusakan fasilitas kafe hingga membuat pemilik kafe rugi berat. Ada buktinya? Oh, tentu ada. Oh, mana? Mana? Ada buktinya? Bapak Diki. Siap. Bak bukti-buktinya. Banget, Pak. Fitnah. Dari mana? Lah, iya. Orang buktinya dia kan mentang-mentang Patin temen lu bela-bela terus. Santai tolong. Kita open ya. Kita open. Apa itu isinya? Lihat. Wow. Hancur melebur. Coba kesini. Boleh. Enggak ngelebur lah. Hancur doang. Ini berisik nih. Ini ngaco nih. Ngaco ya mulai. Siap. Kamu kacau banget ini. Wah. Iya kan? Pecah semua ini. Marah. Akan terungkap kebenarannya. Udah gak mau ganti rugi pisan lagi. Tapi itu gak tahu itu beneran punya si KP apa bukan. Pak, kalau udah ada barang buktinya lah udah pasti punya dia orang dia yang ngasih ke gua. Itu diambil dari mana? Dari tukang KP-nya. Dari tukang KP-nya ngasih ke lu. Lu tahu si Patin kagak bersalah tuh apaan? Wah, gue diri aja. Ini sih gak boleh, lu ngelaporin lu. Sampai ada gilirannya ya. Iya, soalnya nih dia gara-gara ini temen ngebelain temen lu kan. Kagak, gue takutnya lu nanti gak benar. Sebentar, saya masih membutuhkan bukti. Sebentar ya. Masih membutuhkan bukti. Enyi tolong dibawa ke sana. Lah kan tadi udah. Enggak, belum. Kodoh. Sangat cekatan sekali luar biasa. Inilah yang saya idamkan selama ini. Betul ya, Mulia. Jujur saya sudah lama tidak pernah bertemu dengan wanita seperti itu. Oh iya. Lanjut. It's okay. It's okay. It's okay. Tenang. Semuanya itu hanya kesalahan dikit saja. Ya. Ya. Ada lanjut? Nih, aku juga bisa nih. Apaan? Bisa apa? Ngejelasin, selain gelas dan mangkok yang pecah, ada juga yang pecah nih yang mulia. Apa tuh? Ya kamu. Ya. Security. Maaf, Anda telah melebihi dari kapasitas seorang penuntut. Kapasitas. Melebihi kapasitas. Ya lanjut saja. Nanti ada orang-orang pecah. Apa? Orang-orangnya. Iya, nih ada nih. Orang pecah. Ini ada orang-orang yang bakalan ngejelas.
dijelasin juga. Apa? Siapa dia? Saksi. Iya, saksi-saksi. Kebelah. Saksi bisu lah. Ini saksi. Iya, ini saksi-saksi kita yang ada di kafe. Silakan, Mas. Di sini, Mas. Silakan, Mas. Berbaris di sini saja. Ya, baris-baris. Yang lurus ya, yang lurus. Ada hadap ke kamera, karena ini udah... Izin, Mila. Saya mau ambil sumpahnya dulu. Ya, tolong disumpah dulu. Jangan ini harus jujur ya. Harus jujur. Kalian dulu bisa gini, saya ambil sumpahnya. Oke, saya ambil. Oke, saya ambil sumpahnya masing-masing. Saya ambil. So easy. It's so easy ya. Saya ambil sumpahnya. Saya bikin promise. Ini adalah saksi-saksinya. Ya. Apakah benar penonton jadikan rusuh karena lagu atau enggak? Kamu request lagu apa? Oke. Memilih setia. Coba. Saya beri. Inilah akhirnya harus tanya ya, kalian bertiga ini dari mana sih? Kampus, makin. Kampus yang sama dengan orang-orang di sini? Beda. Kamu tidak kenal dengan siapa mereka? Enggak, enggak kenal. Security, siap. Penyusup, tangkap mereka. Cepat kembali. Kamu punya. Sini, cepat. Enggak kan doang, Mom. Nah, tidak bisa. Dia tidak membuat jalan di sudah. Batagor ya? Pembela, mana nih pembela? Menurut saya ini yang mulia ya. Ini dari Fatin Sidkia, ini bukan karena dia teman saya atau enggak apa, karena ini adalah fitnah, sudah memfitnah yang mulia. Hah? Fatin ini tidak membuat kericuhan atau enggak kerusuhan yang mulia. Halda ini enggak ada bukti yang konkret yang bisa kita percayai semuanya kalau dia... Wah, ini kacau ini. Kamu ya, kamu tolong jaga kesopanannya ya. Sikat. Seandainya Anda mengganggu jalannya sidang lagi, kenapa? Ketabrak dia pakai. Dan yang mulia Fatin ini enggak pernah sekalipun membuat rusuh apapun yang mulia. Dari dia main game, dari dia nyanyi, dia ngapain dia kagak pernah yang mulia. Ada buktinya enggak? Ada. Ini dia buktinya. Nah, oh, aman-aman aja ini. Dia mukanya. Itu sebelum ada kerusuhan itu. Sebelumnya berhijab ya? Iya. Memang iya. Acara religi atau acara? Enggak, kebetulan enggak yang mulia. Tapi emang karena mungkin penonton-penonton itu adalah cewek-cewek The Noodles. Mungkin okay. Harus dijelaskan soalnya The Noodles kan bahasa zaman sekarang ya. Kayaknya yang mulianya kurang. Mukanya enggak usah kayak gitu. Enggak, saya suka itu cepet banget responnya. Apa itu The Noodles? Saya yakin yang paling mengerti sebenarnya adalah Bamba di kerudung. Coba, The Noodles apa? Kok kamu kayak temenan gitu sih sama aku? Tapi cuma ngasih tau gitu doang. Jadi The Noodles itu ya, yang mulia, orang-orang pakai jilbab yang pengen nyanyi-nyanyi, joget-joget, gitu-gitu yang mulia. Ipo The Noodles ya? Oh iya, masuk dong. Masuk gak? Masuk dong, tapi beda genre. Oh. Gila, ada mana? Kalau The Noodles? Inilah akhirnya. Oke, jadi ini sebetulnya damai-damai aja. Damai aja yang mulia. Gak ada kerusuhan. Pasti acara itu berjalan dengan damai yang mulia. Betul. Tidak ada. Saya setuju. Jadi saya bisa tetapkan bahwa dia tidak bersalah nih kayaknya. Bang, bang, bang. Bentar. Apakah aku tega melukai tangan mulusnya? Tentu tidak. Maaf ya. Tidak, saya cancel. Kenapa? Itu lihat, emang gak ada kerusuhan. Lebih baik langsung dipukul aja. Nih, enggak kalau kata saya mah itu pasti ada kerusuhan tuh. Kan ini yang di depan. Kayak senyum-senyum, hahaha. Nah, tengah-tengah itu pada desek-desekan. Pada ada yang mecahin piring. Tolong, iya silakan, iya. Bisa mundur, mundur, mundur. Baiklah, Indra. Dari tadi kamu nampak mengamati dan... Siap, yang mulia. Hei, sini. Hei. Salah pandang, nih. Kalau saya sendiri ingin di sini, saya berada di pihak Ibu Fatin dan Ibu Arafah.
Kenapa? Ibu Fatin ini orangnya tidak akan mungkin membuat kerusuhan. Benar. Karena dia ini adalah seorang yang sangat nasionalis. Hah? Nasionalismenya tinggi, ada dalam lagunya. Lagunya seperti ini. Inilah akhirnya harus kuakhiri sebelum cintaku dari kalbu. Semuanya tanah. Dalam konser-konsernya Bu Fatin. Baiklah, ini makin bingung nih, saya bingung banget nih gimana ya. Udah terpaksa saya skor dulu deh nih, udah nggak kondusif nih. Okay. Penuntut dan pembela bisa mengumpulkan lebih banyak bukti. Iya. Belum ya Mulia? Belum. Silahkan Mulia. Coba kamu pegang, sini aja, aku di sini bawah. Karena ini kolaborasi antara asisten dan juga, ya Mulia kamu di sini aja nggak apa-apa. Nah, gini ya. Ya. Saya stop kursi dong ya.